Cukup, Bang. Oke. Film artinya Amel juga kan harus ada kesepakatan dari orang tua. Mama sendiri sebagai orang tua gimana? Terhadap semua tawaran itu ya. Jadi kembali lagi seperti yang tadi saya bilang bahwa ini semua itu adalah anugerah ya. Adalah anugerah dari Allah, jalan dari Allah untuk membukakan pintu begitu banyak kesempatan. Saya sebagai orang tua support apapun kegiatan anak-anak sebelum walaupun sebelum terjadi, saya selalu support apapun kegiatan anak-anak supaya itu positif. Nah, menanggapi mengenai banyaknya tawaran, memang kami harus kreatif dan mengembalikan juga ke Amel bahwa apa sih yang nyaman buat si adik ini apa gitu, mau mengeksplor di mana dulu gitu. Dan saya selalu minta adik, apapun bidang yang akan kamu eksplor, lakukan itu dengan yang terbaik, dengan sepenuh hati yang terbaik, bukan cuma sekedar misalnya mau coba ini coba ini. Bunda sama ayah sama keluarga tuh selalu ngedukung aku, selagi hal itu positif dan enak buat aku lakuin gitu. Jadi nggak mau ada paksaan dari karena hal yang emang baru kita temuin ini sekarang, jadi benar-benar nggak ada pressure sama sekali gitu loh. Makanya aku seneng banget gitu. Jadi pilihan aku nanti istilahnya maju atau mundur, seenggaknya aku udah coba gitu dan selalu didukung dengan hal positif gitu loh. Karena kan buat paksa, kalau dipaksa juga nggak enak buat dijalaninnya gitu kan. Terus habis itu kayak bukan kenyamananku juga gitu, atau bukan tempatku aja. Tapi kalau misalnya emang kita selalu percaya kalau rezeki itu nggak akan kemana gitu. Jadi mau kita tempatnya berada di mana aja, itu pasti rezeki pasti bakal berjalan terus. Lagi kita ya berjuang sama minta doa terus sama Allah. Amel dapat dukungan dari fans. Bang, ayo Mel maju terus untuk bikin lagu. Amel sendiri gimana Mel? Ada gairah untuk menelurkan lagi re-singlenya atau gimana? Karena kan dukungan dari Mas Amel tuh begitu menunggu gitu. Iya, insya Allah mungkin aku nggak tahu ya, tapi kalau selesai mungkin dalam waktu dekat single kedua aku keluar. Semoga lancar, semoga kalian semua ikut terhibur, ikut senang, ikut terwakili gitu hari ini. Dan ini juga kan sekarang kelas 3 ya. Jadi saya juga mau itu fokus dulu untuk kelulusannya. Bagaimanapun itu pasti nomor 1. Setelah itu juga dalam waktu bersamaan kami akan parallel menyiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan apa diinginkan. Jadi mau nggak mau memang kan kita harus berbagi ya. Yang namanya waktu itu kan cuma 24 jam. 24 jam itu kita fokus untuk yang mana dulu? Sekolah, kemudian masuk universitas, diterima, nanti kita sambil jalan melakukan hal-hal lain yang positif dan nyaman untuk adik. Mudah-mudahan semuanya lancar. Artinya sudah sampai mana penggarapan lagunya? Persiapan lagu kedua masih berjalan. Ya, betul. Masih berjalan dan semuanya dalam on track ya, on track dari sisi semua target dari TA Pro selaku label. Mudah-mudahan semuanya tidak ada halangan. Amin. Artinya sudah mau rampung ya? Sudah mau rampung ya, gini. Dalam sebuah lagu itu kan banyak persiapannya. Nah, semua itu dilakukan secara paralel oleh Kak Pro, oleh Pak Haji dan tim, Pak Toli juga. Ya, sampai sejauh ini semuanya on track, jadi seharusnya bisa sesuai dengan jadwalnya beliau-beliau. Mam, tadi ngomong bahwa Amel akan ke perguruan tinggi. Kalau mau menyanyikan dia kan maunya Amel di Bandung. Mama sendiri setuju gak ketika Amel nanti kuliah di Bandung? Sebetulnya tempat di mana Amel akan diterima, saya akan dukung. Maksudnya apakah itu Jakarta atau misalnya di Bandung atau di Jogja, tempat di mana Amel itu ya, memang kan kita akan coba ya. Kalau misalnya kita hanya coba ke satu universitas, kita nggak tahu nih kalau nanti misalnya nih amit-amit nggak diterima, terus kita nggak punya cadangan kan. Jadi memang kita akan melakukan beberapa universitas untuk di kita ajukan ya, ikut tes dan sebagainya, nanti mana yang diterima itu jalan dari Allah. Gitu. Tapi mama mendukung aja ya, dimanapun Amel nanti diterima. Dukung, karena saya nggak mungkin
harus disiplin. Suatu saat nanti kan mereka anak-anaknya juga harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa orang tua. Jadi memang kita harus belajar itu. Mam, bicara.